Elma Teana beberkan kondisi hubungannya dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda pasca bersih tegang. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Elma Teana kini membeberkan hubungannya dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda pasca sempat bersih tegang. Menurut Elma, hubungannya dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda sudah membaik. Berbaikan, kalau berjabat tangan belum, tapi sudah saling mendoakan. Ujar Elma Teana ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu 27 April 2022. Sebelum Ramadan ini, aku sudah melepaskan ikatan yang menggemul di hati. Lanjut Elma Teana. Meskipun belum saling berkomunikasi, namun Elma Teana sudah memaafkan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Elma Teana juga mengatakan belum ada komunikasi melalui pesan singkat dengan pasangan yang menikah pada bulan Maret lalu. Hal itu lantaran Elma Teana juga tengah disibukkan mengurus pekerjaannya sebagai seorang event organizer. Elma Teana pun menegaskan bahwa permasalahan dengan Ferry Irawan dan Vena Melinda sudah selesai. Seperti diketahui, hubungan Elma Teana dan Ferry Irawan sempat merenggang, padahal keduanya dikenal saling bersahabat. Permasalahan tersebut bermula lantaran Elma Teana berhenti sebagai wedding organizer di pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.